Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan ringkasan syarah hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis 16, jangan marah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah." Dia bertanya berulang-ulang dan tetap dijawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Status hadis dan takrijnya sahih. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor 6116, dan Ahmad, 2/362, 466, kedudukan hadis. Hadis ini berisi tentang adab yang sangat penting. Pelajaran yang terdapat dalam hadis, anjuran bagi setiap muslim untuk memberikan nasihat dan mengenal perbuatan-perbuatan kebajikan, menambah wawasan ilmu yang bermanfaat serta memberikan nasihat yang baik. Larangan marah, dianjurkan untuk mengulangi pembicaraan hingga pendengar menyadari pentingnya dan kedudukannya.